Mustang lah, haha, lambat lagi. No, 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 it's okay. Don't say lambat lagi. Don't say lambat lagi. Don't say that. Kalau usaha, cepat terlambat dia sampai, right? Rezeki ada rezeki, memang tak boleh nak alih dah. Memang rezeki untuk kita. Ada satu lagi rezeki kena usaha. Ada satu rezeki anak, rezeki kahwin. Ada few rezeki yang saya lupa. Dodge. Wow, demon. Cool. So, saya punya advice untuk sports car today, ada duit lebih beli. Kalau kata ada duit lebih beli, yang kata sewajarnya, which is yang nak guna, which is macam MyV ke Toyota Vios ke, kalau mampu beli. Ya, bukan tak advice kereta sports ni. Kereta sports ni lebih pada impian. Impian menjadi kenyataan, kenyataan menjadi cita-cita. Cita-cita dalam dalam impian menjadi satu doa dan juga. Alright, thank you. Thank you. Alright. So, sports car ni dia best kalau kita memang racer atau kaki buat laju, ataupun memang kita jenis macam nak menunjuk-nunjuk dekat kawan-kawan yang kita mampu beli sports car. Right? Sports car ni adalah bencana kepada hidup kita. Maksud bencana tu adalah sangat-sangat besar dan juga subjektif. So, bencana bila ada sports car ni, kita tak tahu nak nilai kawan kita real ke tidak. Sebelum kita pakai sports car, tak ada orang nak text kita, hey, what's up Zizan? Yo, what's up Zizan? Right? Lepas tu awet-awet pula. Awet-awet tak sampai punya. Kalau kau tak ada sports car, muka kau handsome macam mana pun, tak sampai punya sports car tu. Ghetto. So kita dapat rasakan satu-satu bencana, ya, bencana dalam hidup kita. It's a disaster. Lepas tu bayar bulan dia tinggi, dia punya parts mahal. Dia punya tanggungan tu lah agak keras. Yeah, right, it's a bencana. So nak pakai tu kena kuat mental, kena pilih kawan yang betul. Kecuali kau memang, yeah, I have this, saya nak kawan-kawan macam gini. Alright, saya dah belajar daripada tu. Once saya pakai Alphard ni, yang mana rapat dah mula renggang kan. Yang sebelum ni macam, oh kau dah tua Zizan, kau pakai kereta macam, no, It's not about that. Bukan pasal begitu. Right? So, ia pasal macam mana cakap, ia pasal kita nak jadi diri sendiri. Right? Nak jadi diri sendiri. Tapi ni lah, saya tak ada tipu lah. This is the best car. Dan dengan kereta ni, saya lagi banyak boleh buat kerja, boleh buat duit. Senang kerja, saya tak penat. Penat tidur belakang. Right? Nak drive sendiri pun dia macam cool, dia macam okay, macam bawa kereta. Toyota Alpha. Tapi ini advice je kan. Tidak adil lah untuk saya cakap, no, jangan beli tu je. Tidak adil lah untuk saya dan untuk yang si mampu tu. Ada orang tanya, boleh tak saya beli GTR? Why not? Tapi penjelasan saya begini kan. Tetapi kalau sekadar nak usaha, orang kata, kalau kata GTR tu harga 300, kau dalam account ada 400 ataupun 300.5, kau nak beli GTR tu cash, then saya tak advice lah. Kau nak beli kereta ni, biar dalam 15% daripada income kita. 15-10% daripada income kita. That's cool lah kan. That's cool. Yeah baby, yeah. Ini ada RM200,000 beli kereta RM300,000. Macam, oh my god. So mana kau punya plan hidup, plan nak beli rumah, nak kahwin, yang bla bla. Nak kahwin, cakap pasal orang nak kahwin. Kau pun tak kahwin Zan. Zan, kau pun tak kahwin lagi. Relax. Mungkin yang terbaik saya akan dapat nanti, insyaAllah. Right? So berkat doa-doa anda dan semua kan. Gitu. Tapi kalau next car saya nak beli, seriously, saya nak sebuah kenderaan SUV. SUV. Dia nak cornering, boleh sports SUV lah kan. So kereta macam tu, cornering boleh, laju boleh, braking boleh, semua boleh.
Right? Yeah, right. Cuma tanya dekat mana tu? Dekat hati awak. Oh my god. Sorry. Saya boleh speed kereta ni dalam 3 jam 15 minit sampai Terengganu. There you go. Ada tembak dah guys. Ada tembak dah guys. Urus letih. Ah, dia tanya urus letih. Tak adalah urus. It's too much lah harga dia. 1.6 million second hand. 1.8 million kalau beli baru. 1.8 million. Kalau kata 1 million. Rumah 1.1 million. 1.5 million dah cukup besar lah. Alright. So, sebelum bercita-cita tu harus susun dulu kewangan. Kalau mampu tak ada masalah guys. Kalau mampu. Saya bercita kalau mampu. Kalau tak mampu macam mana? For me, uruslah dengan betul kewangan masing-masing. And setengah orang kan, saya tengok manusialah, tak kisah siapa-siapa kan, dapat duit terus jadi lain, perangai lain, lenggok lain, cara berbelanja lain, cara bercerita lain, cara bercakap lain. Cuba jadi orang yang sama kan, walaupun income besar tapi dia mesti belanja macam itu. Wow. Macam mana nak cari orang macam itu? Walaupun income dia besar, usaha dia lebih, tetapi dia tetap belanja macam tu. Dia tetap rasa macam, okay, income aku macam gini, aku tak boleh macam tu. Bolehlah beli satu dua hadiah untuk diri kan, tapi tak semestinya tiba-tiba nak belanja 200-300 ribu, tiba-tiba tak boleh makan kedai mamak. That's problem man, that's problem. Itu adalah satu masalah penyakit psikologi. Right? Saya nasihat lah kan, sebab saya nasihat ni bukan untuk anda, untuk diri saya juga. Right? Untuk diri saya. Sebenarnya saya selalu mengingatkan diri saya, ini tak boleh zizan ni. Ada dah pernah kita manusia kan, pernah terjadi tiba-tiba nak beli tu, nak beli ni. Kenapa ni? Saya tanya diri saya, zizan kau ni kenapa ni? Okey ke tidak ni kau? Kena selalu bercakap dengan diri macam gitu. Kan? Ini ada duit sikit, tiba nak duduk Starbucks je. Teba DJI Friday. Teba. Bukan tak boleh sekali-sekali. Tapi ni tiba-tiba, oh, I nak makan kat sini ke? Asal tak boleh makan sini? Ni halal juga kan? Tak adalah. I rasa macam, What? No, I rasa, What? Tak adalah, I rasa, aku terajang kau kan? Teba nak kat situ pula. Sebab I biasa dulu kau kedai mamak pun tak bayar kau dulu. Tak adalah. Tak lah itu dulu. Tergajang kan. Tapi itulah manusia kan. Itulah manusia. Cakap tentang manusia kan. Tapi alhamdulillah Allah bagi saya ni macam ni daripada dulu. Macam ni daripada dulu. Dulu adalah time-time dulu beli barang limited, barang rare, barang tu, barang ni kan. Beli barang rare, limited macam, aduh, hai. Okay lah. Tu je lah buat masa ni. Cerita tu korang di pagi hari. Gitu. Okay. Bye-bye.